sangat-sangat kecewa karena sudah anak kami dibunuh secara sadis dan biadab, tetap mereka kukuh atau keke mempertahankan fitnah kepada anak kami, fitnah yang sangat kejam daripada pembunuhan, yaitu hukuman itu sudah berlapis-lapis kejahatan. Jadi kami mohon hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal dengan kejahatan mereka. Fitnah itu jangan lagi diumbar atau dibuat di dalam media, karena mereka mengatakan mereka adalah memiliki rasa malu, tapi di sini nampaknya Putri dan Ferdi Sambo tidak memiliki rasa malu. Di sini mereka sudah putus surat malunya, memfitnah orang yang sudah mati, yang tidak bisa bersaksi lagi. Memang mulut orang itu enak memfitnah anak yang sudah mati. Jadi harapan kami sebagai ibu, mohon jaksa penuntut umum maupun hakim, sebagai harapan kami utusan Tuhan di muka bumi ini, kami sebagai umat yang terzalimi, masyarakat yang kecil, orang tua yang telah ditinggalkan anak kami, mohon kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Seturut, setimpal dengan perlakuan kejahatan mereka, pembunuhan yang sangat sadis kepada anak kami. Terima kasih.